Gengski, berbagi soal Pop TV yang kekinian, keren dan sukses 7 turnan. Sip lah geng, langsung aja nih buat kalian yang belum juga subscribe, buruan subscribe soal Pop TV biar gak kudet alias kurang update. Langsung di subscribe ya geng, channel soal Pop TV nya Soal TV mau kasih video berita dari Maxim yang akan angkat bicara nih geng, perihal sempat ramainya komen netizen yang membuli Prilly saat pergi liburan dengan Maxim dan cukup membuat Prilly gerah banget. Ya, well you know, she has 22 million followers. Ya itu udah yang kayak it's too hard to handle. Aku sih cuma bisa didampingin dia and just say like look, everything is okay. You know, 80% dari komentar kamu itu sebenarnya baik-baik aja. Ada beberapa yang kayak agak sensitif dengan apa yang mereka lihat atau apaan, dan apapun kesalahan satupun pasti mereka akan dipercikin gitu kayak. Kuliahnya kan bukan wah, kayak aku nggak baca, so I don't know what, aku nggak tahu apa kata-katanya exactly. Aku cuma tahu dia kayak jadi bete aja gitu, kayak oh this sucks, you know, that this happens. So aku ya cuma bisa kayak ya yeah, it's okay, blah blah blah, we talk about it, aku ngomongin, kita ngobrol beberapa menit, after that ya aku bikin statement itu yang kayak ya sayang aja sih kalian mau bikin dia sedih dengan waktu kayak dalam 2 hari aja cuma bisa liburan gitu, kalian bisa, you know, annoy her gitu. So sayang aja aku bilang itu, it's sad. Aku yang disalahin kan juga. Ya soalnya they don't know gitu lah. Mereka benar-benar nggak tahu kehidupan kita kayak gimana sih. So aku senang aja, you know, it's like look, they say stuff like that, tapi mereka nggak ngerti sama sekali kehidupan kita kayak gimana gitu. So they can say whatever they want, but they know, mereka tuh sama sekali nggak tahu kita siapa. And dan yang jelas yang ngomong seperti itu mereka sebenarnya nggak tahu dia itu siapa gitu. Makanya it's hard I guess, you know. Kita itu memang nonjol banget sih di media sosial, you know, so it's hard to avoid that. Tapi aku selalu bilang kayak lebih banyak orang yang mencintai daripada membenci. Nah makanya susah banget, gimana ya, do I have to go track them down, aku harus ngelapor ke polisi something, aku juga, you know, it's anonym gitu. Itu udah advantage mereka sih untuk ngata-ngatain kita, you know. Makanya kita sih cuma bisa nerima aja timpukannya gitu, dan move on gitu. Kita cuma bisa move on. Orang pasti di, walaupun kita bukan orang celebrity or like artist or whatever, pasti akan dapat bagus dan jeleknya, you know, in any life. So all we can do is just move on. Aku nggak bakalan ngejar dia di rumahnya, kamu ngomong kayak gini ya, I'm crazy. Ya, aku nggak bakalan kayak gitu juga gitu. Melaporkan juga. Nih ada komentar gini Pak Polis. Ya. Tuh geng, serba salah banget ya rasanya, tapi tetap mencoba sabar dan nerima karena nganggep yang komen sembarangan juga bukan orang yang mengenal mereka. Nah geng, dari kalian, kalau kalian yang dibully, apa yang bakal kalian lakukan? Isi di kolom komen dan tunggu video kecil lainnya only on Solosok TV. Bye-bye. Jangan lupa saksikan Selebtube TV di YouTube, dan jangan lupa juga di komen, di like, di share, dan juga subscribe.